Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya dengan channelnya Kang Asep ya. Ini saya akan mesti golok sembelih ya, galih garang natural ya. Nah, lestarisi. Nah, lihat ya. Lihat ya. Ini kayu bekas kusennya. Dan ini asli hitamnya. Asli hitam kayunya, bawaannya. Kayunya udah puluhan tahun ini ya. Lihat tuh. Slim ya, ramping. Hastarisi ya. Handle-nya jengkolan. Pada si bling-bing, bling-bing. Lihat, cakepnya. Lihat tuh. Kuningannya bling-bling sama ya. Cakep. Tapi golok sembelih ukuran panjangnya ini ada 30 cm ya. Saya buka dalemannya nih ya. Nah, ini dalemannya ya. Rapi ya, cakep. Lihat, ya udah tajamnya, udah diasah. Cuman maaf kalau ada yang pesen sama saya ya, cuman saya nggak milor doang. Golok cuman diasah, diamplas halus sudah itu, tajam, nggak dimilor doang ya. Ini udah pesenan semua ya, udah ada yang booking. Kalau ada yang mau pesan, silahkan di komen aja di bawah video ya. Nomor WA-nya ada. Yang kayak gini, insya Allah saya bikinin ya. Cakep ya, tuh lihat, bling-blingan. Gagang khas tadi sih ya, jengkolan. Pas di tangannya, handle-nya. Sarungnya juga slim, rampingnya. Oke. Satu lagi saya buka. Nah, ini satu lagi ya. Golok sembelih ya. Ukuran 30 cm sama semuanya. Handle jengkolan, pada sebelimbing, sarungnya belimbing sama ya. Lihat. Asli, natural ya. Kayak bekas kusen. Kalau kawan-kawan mau bikin, chat aja di bawah video ya. Insya Allah saya bikinin ya. Yang model kayak gini, yang mau gimana juga, insya Allah saya bikinin. Slim ramping, lihat tuh. Oke. Nah, cakep. Handle-nya pas di tangannya. Lihat ya. Starisi ya, rapih. Kalau golok tarisi itu udah terkenal ya, nggak kalah hebat, nggak kalah bagus ya dari variasi. Insya Allah nomor satu kalau tarisi ya. Sarung slim, handle-nya juga rampingnya bagus. Nah, ya, tadi udah dibuka semuanya ya. Golok-nya. Oke sahabat ya.
yang sudah subscribe makasih ya, yang sudah menonton alhamdulillah sudah ditonton video saya ya, tolong dibantu ya channel saya biar makin maju dan berkembang ya. Oke, kalau kawan-kawan pengen pesan, pengen bikin kayak gini, kalau saya lagi senggang, insyaallah saya bikinin ya. Lihat ya. Oke sahabat, saya pamit dulu. Makasih ya buat kawan-kawan saya semuanya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.